Okay guys, assalamualaikum semua. Aku nak tunjuk macam mana yang korang selalu tanya, macam mana nak main server private. Maksud aku 5M. Macam mana nak main modded server? Macam mana nak main, weh ada way suku, weh ada 125. Macam mana? Okay. Firstly first, yang korang kena ada adalah Steam. Steam tu benda ni lah. Okay, korang kena screen besar lah, sebab benda ni aku buat spontan. Okay, aku buat record tak ada cut, tak ada ni, aku terus direct record je video ni. Okay, and the first kali aku nak korang download benda ni, Steam. Sekejap eh, bukan stream, bukan stream. Lepas tu korang ada benda ni, dah ada Steam ni, korang pastikan korang ada GTA. Kau pergi ke store, lepas tu korang pergi search GTAV. Okay, untuk sekarang ni, buat masa sekarang ni, Bulan 3 korang akan nampak harga dia RM60 saja. Ha, korang beli okey, aku besarkan. Korang beli game ni dan korang akan terus dapat dan korang download lah game tu eh, GTA tu. Hanya 90 GB. Hanya. Okay, and then bila korang dah ada benda ni, okay dah complete, korang tak akan tekan langsung pun benda ni. Kau cuma hanya hidupkan Steam je bila kau nak main. And then kau boleh delete macam tu. Bukan delete, pangkah je. Pangkah kan. Dan kemudiannya kau kena ada 5M. Here we go, 5M. Tak boleh besar kan. Okay, 5M ni korang senang nak cari kat mana. Orang kata 5M susah, macam nak download besar ke file apa semua. Tak ada, benda tu kecil je. Korang pergi just Google 5M and tekan enter. Paling atas sekali 5M GTA Multiplayer Modification You Have Dreamed Of. Dan kata korang tekan, korang download. Aku dah download dah, so dia dah memang ada. Aku tak nak duplicate aku punya download, so korang download benda ni. And then kemudian kau install next sampai done. Dan dia akan keluar ni, akan keluar 5M ni, application dia. Bila dah keluar application dia ni, korang tekan lah double click macam biasa lah kan. Itu tutorial korang dah kot, tekan double click. Okay, lepas tu bila korang dah tekan tu, dia akan keluar satu apa ni, lepas loading apa semua tu lah kan, dia akan keluar begini. Haa, nampak. Okay, tak ada pun server Malaysia bang, menipu ah, scam ah kentang. Haa, okay, relax lu. Dia kena tekan kat server kat sini. Haa, atas tu ada server tu. And then korang boleh pilih macam-macam brothers. Korang boleh pilih macam-macam. Korang boleh pilih Penang. Apa lagi? Haa, mantap. Lagi apa? Pirate. Semualah. Semua anak beranak server ada dalam ni. Dan kau tinggal tekan je. Yang mana syarat dia nak masuk, kena ada whitelist. Apa itu whitelist? Whitelist tu ini. Okay, ini dah settle lah. Ini senang je. Sampai sini je korang dah faham lah. Mesti dah faham. Okay, and then Kejap tengah buat video ni. Nanti bibu buat macam kodok. Ini tak macam kodok pula time ni. Okay, lepas tu whitelist, korang kena ada Discord. Discord apa tu? Ini dia Discord. Mesti korang tahu Discord. Bila korang tekan benda ni, dia akan muncul ni guys. Okay, macam mana korang nak tahu benda tu ada Discord ke tak? Perlukan Discord ke tak? Macam ni, kau tekan, aku terkeluar 5M pula tadi. Okay, 5M ni korang masuk dalam ni. Yang tadi, macam tadi tu lah, yang banyak-banyak server tu kan. Sekejap mana. Okay, dia akan keluar benda ni macam tadi. Okay, kita pergi kat server dia. Server atas tu, korang nampak kat atas sana tu, yang server tu, aku tekan mouse tu. Ni. And then tengok kat belakang. Kat belakang ni, nampak mouse aku gerak tu. Kat belakang ni dia akan bagi tahu apa dia punya invite code untuk Discord dia orang. And then Step ni ada. Cuma kalau dia dah expired, korang kena pandai-pandai cari lah. Ha, itu yang selalu aku susah nak bagi korang Discord punya invite code. Ha, kalau korang type boleh masuk, itu rezeki korang lah, boleh masuk senang. Faham? Okay, lepas tu bila dah masuk tu, contoh kita masuk dekat MCRP lah. Okay, dia akan ajar korang. Dia akan bagi tahu apply whitelist. Dia bagi tahu kat slot kat tepi ni. Mana? Kat tepi atas ni. Okay, kat sini ni. Ni dia akan tunjuk apply whitelist.
apply whitelist, okay, dia ada bagi tahu cara. Kau follow je apa dia suruh buat ni. Nama Discord, nama dalam game, link Steam korang. Steam Hacks ni dia ada bagi tahu. Steam Hacks ni, Steam Decks ni semua dia ada bagi tahu cara macam nak buat. Tak tahu juga, boleh PM dekat admin kat sini ke mana-mana, try-try. Ha, kita kena rajin bertanyalah. Tapi kadang-kadang annoying juga tanya banyak-banyak. Ha, elok-elok orang tu senang bagi masuk, eh naik pula aku dengan dia nasib bertanya je katanya. Okay. Ah, dan lepas tu tunggu whitelist and semua settle boleh main macam biasa. Rasanya dah panjang lah ni. Ini dah 5 minit dah korang tengok berbuih juga telinga korang dengan aku membebel ni. Rasanya jap itu je ke? Itu je lah. Okay. Lepas tu korang nak video apa lagi korang beritahu aku ajar nanti satu per satu. Nak tanya macam mana nak guna OBS pula? Macam mana nak stream? Macam mana nak stream macam ini? Okay, dah nampak overlay semua ni, bawah-bawah ni. Lepas tu ini tengok, bila aku tukar ke sini, macam ni jadinya. Aku buat macam ni, aku buat macam ni, aku buat macam ni. Kan? Ni. Benda tu semua aku boleh tunjuk, tapi aku perlukan masa lah untuk susun apa yang aku nak tunjuk kat korang. Jadi jangan lupa like and share. Okay, rasa sampai situ je. Tak buat video, tak buat video panjang-panjang. Bukan tengok sampai habis pun, skip. Siapa yang terasa ni, patah balik pergi satu apa minit pertama tu, tengok sampai habis. Okay guys, thank you. Semoga membantu. Kita jumpa di server-server yang anda boleh masuk. Bye.